Lagi kerjain apa, John? Kok kelihatan bingung gitu? Lagi kerjain tugas IPA nih, Om. Diminta untuk sebutkan macam-macam pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan. Joni taunya sih cuma pembangkit listrik tenaga air. Kira-kira ada apa lagi ya, Om? Loh, ya masih banyak selain PLTA. Indonesia punya pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga surya, dan juga tenaga angin. Wah, banyak juga ya, Om. Joni mau nebak nih. Semua pembangkit listrik itu dibangun dari pajak kan ya, Om? Nah, betul. Dari penelitian, pembangunan, dan perawatannya itu pasti pakai uang pajak kita. Dari sini, kita tahu bahwa pajak hadir untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan di Indonesia agar pasokan listrik selalu tersedia untuk selamanya. Mantap! Makasih jawabannya, Om. Joni lanjut dulu ya.